ada yang lagi baca buku. Ada yang lagi baca. Anu. Apa nih, ada apa? Ngapain sih? Coba lihat, lihat, lihat. Ambil dulu, ambil dulu, ambil. Loh, loh, loh. Kenapa gitu? Buku apaan sih ini? Masa sih? Mau lihat tuh. Lihat dulu. Ih. Apa sih? Kalau kata aku mah ya sekarang udah enggak zaman enggak sih kita baca buku ilmu pengetahuan gitu. Mendingan kita baca AU, benar enggak? Iya sih. Mending kamu baca komik deh. Aku punya komik nih bagus banget nih. Ya, itu ya buku ini tuh ya. Kita tuh tambah pinter kayak halu-halu doang iya, kayak gitu daripada loh. Daripada baca buku ilmu pengetahuan bener. Yang boring, mendingan kita sekarang udah ada AU ya. Iya benar ya, banget. Ya kita bisa fantasi. Fantasi, kita bisa dapetin dari hayal. Bisa menghayal. Gak ada seru-serunya gak sih iya, ilmu bener. Pengetahuan? Apa sih boring banget? Iya boring banget. Oh, nih, kenapa nih pada ribut-ribut sampai ke rumah belakang? Ustaz, Pak Ustaz. Kenapa nih, kenapa nih? Aduh. Masa aku baca buku dikomentarin sama Kak Kinan? Iya, katanya tuh baca yang kayak gini tuh gak guna Pak Ustadz. Emang gak guna Pak Ustadz? Gak guna. Ini buku ilmu pengetahuan. Sekarang itu Pak Ustadz udah 2024. Jadi udah gak zaman lagi baca-bacaan yang ilmu pengetahuan kayak gitu tuh Pak Ustadz. Iya, sekarang tuh banyaknya halu-halu Pak Ustadz. Iya, halu-halu terus. Gak boleh ya Pak Ustadz ya? Kenapa? Ini kan membaca. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya Pak. Dengerin Kak Kinan. Iya. Tapi tahan dulu Pak Ustadz. Penjelasannya nanti dulu. Karena kita belum nyapa permisa yang ada di rumah di sini. Nah permisa alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bertemu lagi dengan kami di Senja Berkah. Pasti Berkah. Waduh gimana nih Pak Ustadz pandangan Pak Ustadz nih. Terkait kejadian tadi. Iya makanya tadi itu terdengar suara kenapa ribut-ribut. Oh ternyata sedang meributkan seseorang yang sedang membaca buku. Iya betul Pak Ustadz. Sebenarnya bukan baca bukunya, itu lah Pak Ustadz. Apa nih yang dipermasalahkan sebenarnya? Si bukunya yang dibaca. Ini pengetahuannya. Gitu. Jadi membaca ini kan membuka jendela dunia. Artinya ya, di jendela dunia itu ada ilmu pengetahuan. Reading is the best teacher. Membaca adalah guru yang terbaik. Nah. Makanya kenapa nih diributkan? Ada apa sebenarnya? Ini loh Pak Ustadz katanya tuh membaca itu udah gak gaul. Oh gak gaul gitu tuh. Iya baca sih masih gaul sih Pak Ustadz. Iya. Cuma bacanya jangan baca ilmu pengetahuan juga gitu loh. Sebenarnya begini, ilmu Allah itu kan luas. Ya salah satunya ada ilmu pengetahuan. Bagaimana kita akan membaca cakrawala dunia apabila tidak menguasai ilmu pengetahuan. Kiranya tidak salah ini teh, apa yang dibaca tadi tentang ilmu pengetahuan. Karena ini akan bermanfaat untuk peradaban kita ke depan. Ya, karena hidup ini kan terus berputar, berputar dan berputar. Sehingga zaman dulu ketika kita zaman ke belakang, maju sekarang, tiada lain kita membuka kehidupan baru itu dengan ilmu pengetahuan. Gitu kalau misalkan bacaannya tentang halu-haluan, berarti Ustadz itu membuka halu-haluan ya Pak Ustadz ya? Iyalah sebenarnya yang tidak manfaat itu selalu ada ya. Tapi lebih baik sebenarnya membaca juga tidak apa-apa dengan media-media yang lain juga tidak jadi masalah ya. Terutama ini untuk media membuka ilmu pengetahuan tentu salah satu dengan buku yang kita baca. Waduh, Masya Allah, permisa ini kayaknya pembahasan hari ini bakalan seru banget nih karena menyangkut dengan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya nih permisa nih kita akan ngobrol-ngobrol hari ini panjang lebar bersama dengan Pak Ustadz siapa Pak? Kang Yoga Suara. Waduh, Masya Allah. Nah, ini yang pertama nih pengen Kinan tanyain juga nih ke Pak Ustadz nih ya, apa namanya? Kan tadi Nisrina baca buku nih tentang Rasul nih. Apakah itu juga ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Pak Ustadz? Oh, jelas sekali bahwa bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah. Apabila kita tidak mempelajari, salah satunya dengan buku ya. Artinya dengan buku manual seperti ini yang dibaca. Sekalipun teknologi kita sekarang ada buku digital dan sebagainya. Cuma medianya saja yang berbeda. Tapi tujuannya ketika kita membaca, mempelajari Sirah Nabawiyah, melalui buku dan sebagainya, adalah sangat bermanfaat untuk kita mengetahui ya sepak terjang Rasulullah dalam berjuang dahulu ya. Membebaskan manusia dari belenggu kebodohan yaitu zaman jahiliyah. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, berarti ini tuh penting ya Pak Ustadz kalau ilmu pengetahuan dalam agama Islam itu? Sangat penting ya karena wahyu pertama juga kan bahasanya Iqra. Iqra, baca. Artinya baca. Artinya baca dan baca.
ini mengindikasikan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu agar Nabi Muhammad, terutama kita umatnya, belajar, belajar, dan belajar. Terus belajar ya, long life education bahasa ini, itu belajar sepanjang masa. Karena ini perintahnya kan begitu, ikro, 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 baca. Apa saja yang kita baca ya, terutama adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk kita. Tadi membuka cakrawala dunia, membuka peradaban, tiada lain dengan ilmu. Masya Allah, berarti Islam itu mengajarkan kita untuk tetap mendorong untuk mencari ilmu gitu ya Pak Ustaz? Ya, jelas, jelas. Karena kan ada hadis ya. Artinya, ada hadis, ada kata-kata ini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban. Kewajiban. Dari muslim laki-laki atau muslim perempuan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbelakang. Ya, kita tidak dibodohi orang. Kita bisa maju dengan ilmu pengetahuan. Ya, kewajiban kita sebenarnya. Makanya mungkin bertanya begini, umpami ente kita tidak menuntut ilmu apa seperti apa? Tidak apa-apa, cuman kita akan keterbelakangan ya. Kemudian kategorinya wajib, fardu ain, apabila tidak laksanakan adalah dosa ya. Cuman ada orang yang tidak belajar ilmu, ya dia risikonya tidak akan mengetahui tentang segala hal. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, Kinan juga penasaran nih, ada gak sih kisah Rasul yang mengutamakan ceritanya tentang ilmu pengetahuan? Cerita Rasul tentang ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana Rasul dulu itu ya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj nih. Iya, ya. Kalau dikaitkan dengan teknologi zaman sekarang nih, ya zaman sekarang nih. Bagaimana dalam satu malam Rasul bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini membuktikan bahwa sekarang ini peristiwa itu bisa dibuka dengan ilmu pengetahuan. Betul, betul. Apa dengan sekarang pesawat barangkali ya sekarang ada. Nah, okay. Jadi itu akan menceritakan tentang bagaimana dunia ini penuh dengan ilmu yang harus dibuka. Ya, penuh dengan ilmu yang harus dibuka. Sehingga peristiwa ini diadopsilah dengan ilmu pengetahuan. Oh, berarti untuk cepat datang satu tempat ke satu tempat itu harus melalui sekarang mungkin kendaraan. Kalau dulu kan kita dengan istilah buruk ya. Betul. Burung yang memang satu pandangan mata seperti itu kekuasaan Allah. Cuman sekarang hikmah untuk kita adalah bagaimana kita membuka cakrawala itu tentu dengan ilmu pengetahuan. Dan itu mengindikasikan di peristiwa Isra dan Mi'raj ada ilmu yang bisa dikejar oleh manusia. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Artinya tadi satu tempat ke tempat lain bisa ditempuh dengan, bukan dengan jalan kaki lah sekarang. Set misalkan ya, tadi roket lah gitu kan. Atau pesawat yang cepat jet, nah seperti betul. Itu. Wah. Nih Pak Ustadz nih, kan tadi berbicara tentang ilmu kayak gitu. Apa sih Pak Ustadz keutamaan buat seorang hamba yang punya ilmu pengetahuan dalam Islam Pak Ustadz? Orang yang punya ilmu pengetahuan jelas akan dihormati oleh orang lain ya. Baru dalam Al-Quran ini ada ini nih. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Artinya derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Nah, itu oleh Allah apalagi oleh manusia. Akan dihormati, dihargai kata, bahasa, tindak dan sebagainya tentu dengan ilmu. Makanya ini kita semua ya wajib harus memiliki atau memahami paling tidak kita menguasai salah satu ilmu atau beberapa ilmu untuk bekal kehidupan sehingga derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Benar banget ya. Jadi ilmu apa aja pokoknya harus dipelajari ya. Harus dipelajari, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan syariat ya. Syariat itu dengan hukum, dengan akidah, dengan tauhid segalanya ya dalam ajaran agama Islam yang kita pelajari. Karena kan ibadah juga harus dengan ilmu. Iya benar. Ya salat itu berapa harus benar harus dengan ilmunya. Betul, betul. Betul. Kalau enggak ada dengan ilmunya salatnya bolehlah menghadap ke timur misalkan ya. Boleh enggak usah dengan gini saja. Tentu, makanya ada kaidah juga nih Teh. Yang ibadahnya tanpa ilmu akan tertolak. Nah, jelas dengan ilmunya. Tanpa ilmu pun kita akhirnya nggak tahu ya peraturan-peraturan yang ada. Ya, ya seperti apa kan takbirnya begini Allahu Akbar misalkan. Setelah itu ilmunya apa? Nah, tetap juga ada ilmunya, ada kaidah. Waduh, seru sekali ya Kang Fei ternyata dan juga Teh Nisrina. Yaduh ini kayaknya aku kurang pengetahuan nih jadinya ya. Jadi lupa nih gara-gara Kinan bacanya banyaknya komik bukan ilmu pengetahuan jadi suka lupa. Aduh ya udah nggak apa-apa ya pemirsa ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita bakalan masih ngebahas-bahas nih tentang ilmu pengetahuan. Tapi sebelum itu ya pemirsa ya, bagi pemirsa yang mau nanya-nanya nih sama Pak Ustadz di sini berdiskusi bareng sama kita boleh banget. Langsung aja kontak ke 0813-9447-7912. Dan jangan kemana-mana tetap di Senja Berkah.
pasti berkah.